Oke. Ohayo konnichiwa, konba minasang. Welcome to the Ucing Club kembali. Kembali lagi bersama Ucing di sini dan Ucing akan menjelaskan sedikit hal ya tentang kayaknya kayak hidden rules gitu ya. Nah, ini tuh gue bakal kasih tahu kalian ya cara farming eko yang tepat, karena ternyata eko itu ternyata kayak gacha aja gitu, punya PT gitu kan, ada 50-50 chance-nya. Nah, ini juga udah di riset sama beberapa YouTubers besar ya. Nah, dan gue coba menelaah mereka dan gue coba bikin kontennya juga ya. Nah, yang pertama-pertama kita coba buka data bank dulu ya. Di data bank kita. Nah, data bank gue kan level 17 nih ya. Nah, level 17 ininya tuh highest drop rate-nya tuh 50-50 ya, 5 star atau 4 star. Nah, yang kita lihat itu yaitu chance apa ya, drop rate-nya ya. Overlord, tadi class, Overlord, Calamity. Kalau misalnya kita incar Overlord atau Calamity, Overlord itu yang boss biasa, Calamity itu yang weekly boss ya. Nah, remaining chance-nya itu kan 0 per 15, berarti udah habis. Setiap hari Senin kan dia reset ya. Dia reset setiap hari Senin. Nah, dia everyday ini ya, setiap hari Senin ya. Jadi kalau misalnya lu sudah hari Senin ya kan, kan lu kan ada 15, apa ya, 15 per 15, jadi lu 80% dapat gitu. Jadi lebih tinggi chance-nya untuk dapat. Nah, kalau lu udah habis, otomatis lu bakal balik lagi ke 20%. Tapi di sini tuh ada hidden-nya. Ada kayak hidden rules-nya gitu. Jadi di sini tuh ada PT. Nah, ada PT. Sekalian gue juga buktikan juga. Kalau misalnya untuk Class Overlord, itu PT-nya 2. Terus kalau Calamity, PT-nya juga 2. Dan kalau untuk Elite Boss, Elite Boss itu yang gini ya. Berarti ya, Elite Boss itu yang kayak semacam ini. Di sini kalau kayak ini, Floaties ya. Ah, Floaties itu elite class. Elite class. Nah, elite class itu drop rate-nya itu 4. Nah, jadi kita 4 kali PT ya. Jadi kita buktikan saja. Yang pertama gue coba bakal buktikan itu kita lawan weekly boss ya. Ya, ini lawan level apapun bisa bebas ya. Cuman itu kita mau cek aja kan. Kalau lu farming level yang lebih tinggi, berarti drop-nya lebih tinggi untuk item-itemnya. Cuman kalau lu untuk cari itunya doang sih seharusnya nggak usah ya. Kita cari yang paling gampang aja supaya cepet ya. Mainnya cepet. Nah, kita akan buktikan. Ini saya gue nggak tahu posisinya gue lagi 50-50 atau enggak. Kayak udah dapet atau enggak. Nanti kita coba lihat. Kalau misalnya gue belum dapet, kalau misalnya gue battle tapi nggak dapet, berarti next-nya itu bakal dapet lagi. Bakal drop lagi untuk overload. Untuk calamity class-nya gitu kan. Berarti untuk calamity class-nya. Nanti bakal drop kembali lagi. Nah, di sini kita coba lawan saja dulu. Nah, ternyata sini dapat ya, dapat ya. Nah, di sini kan dapat ya, berarti ya dapat ya. Tapi nggak tahu kita dapat bintang 4 atau bintang 5. Biasanya sih bintang 4 ya, karena kan 50-50 ya. Kita coba cari, kita lihat kita dapat apa. Oh, kita dapat yang ungu ya, berarti yang bintang 4. Nah, di sini kan udah ya. Nah, di berikutnya, kalau lu udah dapat, berarti posisi lu 50-50. Jadi kita coba balik ya. Pasti nggak bakal dapat ya. Di apa ya? Itu untuk chance mudah dapetinnya kan itu kan 50 kan ada 50-50 ya, 2 PT ya. Ini kan udah kreset ya PT-nya ya. Nah, jadi ini di sini tuh nggak dijamin bakal dapet ya. Belum terjamin lah. Belum terjamin buat didapetin lah. Nah, itu kan nggak dapet. Nggak dapet nih, nggak dapet nih, nggak dapet. Karena udah reset kan PT-nya, jadi nggak dapet. Nah, next-nya itu kita bakal dapet. Next-nya kita bakal dapet. Karena udah apa ya, udah benar, udah apa ya, udah red on ya sekarang ya. Red on ya, ini red on ya. Untuk calamity class kita coba farming kura-kura saja ya, karena mayan gue farming kura-kura buat apa, buat dapetin skillnya buat Baizi ya, atau nanti Verina nanti gue gacha ya. Nah, oke, kita udah sampai. Mari kita coba lawan kura-kura ya guys ya. Dijamin gue garanti 100% lawan kura-kura ini pasti dapet, karena BT-nya itu udah red on ya. Kan tadi nggak dapet ya. Tadi nggak dapet. Jadi sekarang udah red on ya. Karena biasanya ini lagi red on ya berarti ya kita ya. Kita karena kita lagi red on, kita coba saja ya. Kita buktikan teorinya apakah benar ada 2 PT red on red off gitu kan. Kita coba buktikan. Aduh, salah. One eternity later. Nah, tuh kan dapat. Nah, ini menang nih 50-50 ini. Dapat kan, tuh kan? Tuh kan dapat. Dapat nih. Ya, karena kita menang 50-50 sudah red on ya. Jadi dapat dah ya, kita dapat ya.
Nah, di sini kita dapat ya. Bisa dilihat ya, kita dapat. Di sini bisa kita lihat tuh kita dapat kura-kura di sini. Kura-kura ninja. Ah, ini kita dapat nih. Tapi kok crit rate ya? Ya. Oke ya, ini ya untuk farming calamity ya. Nah, untuk saat ini next-nya kita bakal buktikan untuk class overlord-nya. Class overlord itu yang yaitu ini ya adalah boss biasa ya, boss challenge ya. Karena gue bakal farming yang Thundering Mapis ya. Oke, kita harus sampai di sini dan yang Thundering Mapis ini atau atau overlord ya, boss class overlord ya, gue nggak tahu ya kalau udah dapat sebelumnya atau belum ya, gue lupa cuk. Nanti kita coba buktikan saja ya kalau ini sedang 50-50 atau emang lagi reponnya gitu kan. Nanti kita coba buktikan kembali ya, ya seperti tadi ya. Yap, nggak dapet guys. Yap, nggak dapet ya, berarti ini kita chance nya 50-50 ya, berarti ya kita udah red on tadi, berarti itu belum red on. Nah, sekarang ini kita bakal red on. Nah, kita bakal coba lawan Crownless. Karena gue butuh Crownless juga buat ini ya. Karena daripada kita nunggu semenit ya. Nggak tahu ngomong ngapain nunggu semenit ya. Nah, sekarang kita coba lawan boss yang lain. Overlord class Crownless. Ya, mayan buat MC Havoc ya. Nah, kita coba lawan ya. Kita udah sampai. Nah, karena tadi itu apa ya. Tadi itu kita nggak dapet. Sekarang bakal red on ya. Sekarang bakal red on kedua kalinya soalnya ini ya. Sekarang bakal kita bakal red on ya. Kita coba ya. Nah, dapat kan? Ya, ini terbukti ya berarti ya teorinya ya guys ya. Kalau misalnya di data bank kita itu udah habis ya Echen Zombie ya, harus tunggu hari Senin. Ternyata kita juga ada PT-nya sendiri gitu kan. PT-nya dua kali gitu. PT dua kali untuk kelas Overlord. Jadi kita langsung dapat ya. Nah, kan kita buktinya menang 50-50. Jadi kita dapat bintang berapa? Ya, bintang 4 ya, ungu ya. Karena chance untuk dapat bintang 5 itu kan still 50-50 ya. We don't know ya. 50-50 itu chance-nya itu masih bisa, kadang bisa, kadang enggak ya. Nah, di sini kita lihat ya. Gua dapat yang tipe apa nih? Ini Dreamless, sorry. Ini Crownless-nya Crit Red. Mantap nih. Oke, next-nya itu pembuktian untuk Elite Class. Yang PT-nya 4. Mari kita farming ya. Kebetulan karena gue lagi main Kalkaro, jadi gue mau cari Flautist ya. Buat si Kalkaro ya, Flautist ya. Nah, Flautist. Gue bakal cari Flautist ya. Kita tracking saja. Di sini Elite Class ya, untuk Flautist ya. Kita coba gasin aja. Nah, di sini udah ada Flautist ya, Elite Boss ya, ini ya di depan ya. Kita coba farming ya, apakah dapat ya? Ini udah nggak dapat ya. Nah, karena ini udah nggak dapat, kita coba next-nya. Gue nggak tahu PT berapa, kita coba lagi. Nah, di depan ini udah ada Flautist ya, kita coba pukul lagi ya, kita lihat. Itu dia udah, ini bakal dapat atau enggak ya. Kalau dapat berarti kita reset ya PT-nya ya. Kalau nggak dapat berarti gue cari sampai berapa PT gue ya berarti ya. Nah, ini nggak dapat ya guys ya. Nggak dapat berarti udah PT2. Nggak dapat ya PT2 ya. Udah nggak dapat PT2. Ini antara PT3. Ini antara PT3 atau nggak PT4 ya, keempat ya. Gue nggak tahu soalnya sebelumnya dapat atau nggak ya. Kita coba aja lagi ya. Oke, di sini kita ketemu lagi ya Flautist-nya ya guys ya. Kita coba pukul ya. Ini masuk PT ketiga antara PT ketiga atau PT keempat ya. Nah, berarti udah dapat ya ini ya. Flautist-nya kita dapat. Nah, ini kita kereset ya PT kita ya. PT ini kereset. Kita dapat Flautist. Nah, kita dapat Flautist bintang 5. Nah, ini karena masih 50-50 ya. Kita kebetulan dapat bintang 5 ya. Nah, ini karena PC-nya udah reset, kita bakal coba lagi Elite Boss yang lain. Kita pembuktian ya, guys ya. Kita udah sampai, kita coba pukul ya. Ini karena PT-nya 0 ya. Kembali lagi ya, reset ya, PT 0 ya. Nah, ini kebetulan dapat nih serigalanya nih. Karena bujur ya. Dapat ya.
Nah, dapat ungu. Nah, jadi untuk Elite Boss itu sebenarnya PT-nya 4 ya. Jadi kalau bisa gue farming terus itu bakal butuh waktu yang banyak banget ya, lebih panjang durasi videonya ya. Tapi untuk Elite Boss itu dia 4 kali, PT-nya 4. Jadi ini tidak bisa dibagi ya. Contohnya misalnya kalau lu udah farming Overlord, nggak dapet satu kali, terus lu pindah ke Calamity, lu nggak bakal dapet ya, karena nggak di-share ya PT-nya ya. Karena dia di-share itu saling satu jenis. Contoh Overlord lu nggak dapet sebelumnya, di next Overlord lu bakal dapat. Begitu juga Calamity. Di next Calamity ya, awalnya lu nggak dapet Calamity, next Calamity-nya lu bakal dapet gitu. Kayak pembuktian sebelumnya gitu kan. Nah, jadi untuk Elite Cast itu adalah 4 kali farming ya. 4 kali PT ya, karena ini tadi cuma 3 PT 3 dan habis farming langsung dapat lagi, jadinya ya dapat ya, itu beruntung ya, mujur ya. Itu juga mujur, cuman PT-nya itu 4 ya. 4 ya guys ya. Jadi kalau gua bikin videonya bakal lebih panjang durasinya ya. Nah, untuk farming ekonya sih segitu ya, cara farming tips-tipsnya ya, ada YouTubers besar juga udah pada membahasnya ya. Oke guys, jika ada penyampaian dan cara penyampaian dan cara penataan videonya berantakan atau apa, mohon dikritikkan saran, dan jika informasinya kurang lengkap mohon ditambahkan di kolom komentar. Kita ketemu di stream berikutnya atau kita ketemu di lain waktu. Oke, ohayou konnichiwa, konbanminasan. See you next time. Bye bye.